Kisah cinta Sanjay Kapoor, dari berkencan dengan Susmita Sen dan Tabu, hingga menikah dengan Mahip Sandhu. Aktor Bollywood Sanjay Kapoor, bukan hanya aktor yang berbakat, tetapi telah memikat banyak gadis, dengan ketampanannya selama ini. Terlahir dengan salah satu gen yang paling tampan, Sanjay Kapoor tidak hanya aktor berbakat, tetapi juga aktor yang menawan. Sepanjang karir filmnya, ia juga memiliki kisah cinta yang banyak disorot publik. Sanjay menyukai wanita tinggi, dan ini terbukti dari beberapa mantan pacarnya. Kehidupan cinta Bollywood Sanjay Kapoor telah dimulai saat ia melangkah ke industri Bollywood. Dia telah berkencan dengan beberapa aktris, dan bahkan menikahi salah satunya. Di segmen Kisah Cinta Bollywood kali ini, Info Bollywood Indonesia akan membahas tentang kisah cinta dari aktor Sanjay Kapoor. Dari berkencan dengan dua aktris top Bollywood, hingga akhirnya menikah dengan Mahip Sandhu. Tonton videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Satu, Tabu dan Sanjay Kapoor. Tabu dan Sanjay menjadi lawan main untuk film berjudul Prem. Itu adalah film debut Sanjay Kapoor pada tahun 1995, dan produsernya Bonney Kapoor, butuh 6 tahun untuk akhirnya menyelesaikan film ini. Meskipun film itu ternyata gagal, Sanjay dan Tabu saling menyukai satu sama lain. Dalam wawancara lama dengan sebuah portal berita, Sanjay mengaku bahwa dia pernah naksir Tabu. Keduanya tidak pernah secara terbuka mengakui hubungan mereka, tetapi semua orang berspekulasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara selebriti muda ini. Sanjay Kapoor dan Tabu sering terlihat bersama di depan umum. Keduanya telah berkencan untuk waktu yang lama sebelum berpisah. Setelah putus, mantan pasangan yang dulu pernah saling mencintai ini bahkan tidak mau berbicara satu sama lain. Sanjay dan Tabu menghindari pertemuan satu sama lain, yang merupakan salah satu alasan mengapa film mereka, Prem, tertunda. 2. Susmita Sen dan Sanjay Kapoor. Wanita tinggi adalah kelemahan Sanjay Kapoor. Setelah berkencan dengan si cantik tinggi, Tabu, dia berkencan dengan mantan Miss Universe, Susmita Sen. Ketika kedua pasangan sama-sama mengesankan, ketertarikan pasti akan terjadi, dan itulah yang terjadi antara Susmita dan Sanjay. Susmita Sen dan Sanjay Kapoor bertemu saat syuting untuk film mereka yang berjudul Sirftum. Meskipun Sanjay menjadi kekasih dari aktris lain di film tersebut, namun dia telah jatuh cinta dengan Susmita dalam kehidupan nyata. Lagu mendesis mereka yang berjudul Dilbar Dilbar dipuja penonton. Pasangan itu berkencan sebentar, sebelum retakan mulai muncul, dan mereka memutuskan untuk berpisah. 3. Mahip Sandhu dan Sanjay Kapoor. Sanjay Kapoor bertemu Mahip Sandhu, tepat setelah dia putus dengan Susmita Sen. Mahip adalah wanita jangkung, yang membuat Sanjay langsung jatuh hati. Dia telah bekerja dalam satu film, yang telah gagal mengesankan penonton dan kritikus. Namun, Sanjay terpesona oleh kepribadian si cantik berkaki panjang ini. Mahip adalah NRI, bukan merupakan warga negara India, yang berasal dari Punjabi, dan merupakan seorang desainer perhiasan terkenal. Dia telah tinggal di Australia sebelum dia datang ke India, untuk mencoba peruntungannya di industri film Bollywood. Apa yang telah meletakkan dasar dari kisah cinta mereka, adalah kenyataan bahwa mereka berdua telah berbagi rasa hormat terhadap budaya mereka. Setelah berkencan sebentar, pasangan itu menikah pada tahun 1997, dan menyambut dua anak, Sanaya Kapoor dan Jahan Kapoor ke dalam hidup mereka. 4. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kisah cinta dari aktor tampan Sanjay Kapoor. Sanjay Kapoor adalah sosok yang romantis, dan pernah berkencan dengan beberapa wanita cantik, yang tinggi dan anggun. Tetapi model Mahip Sandhu,
yang akhirnya meluluhkan hatinya dan menjadi istrinya sampai dengan sekarang. Kami doakan semoga pernikahan Sanjay Kapoor dan Mahip Sandhu selalu harmonis dan bahagia sampai maut memisahkan mereka. Bagaimana pendapat kamu dengan kisah cinta dari Sanjay Kapoor tadi? Silakan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di-like video ini, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.